Kalau wajar kalau ngomong susah ya nggak ya gimana gimana ya. Jadi kalau Manda ini salah satu yang perfeksionis lah. Manda ini salah satu yang perfeksionis. Jadi karena sebenarnya kan Manda kalau kita lihat tuh ya cantik mah udah cantik. Jadi kalau misalnya paling kayak hari ini nanti kan paling ada lemak sedikit itu langsung dok ini kayaknya ada itu berarti kita langsung kerjain nanti lebih ke biar tambah cantik lagi. Manda ada lagi nggak sih atau udah cukup untuk bagian wajah atau? Ya ini kak, sekarang lebih maintenance saja karena perawatan ini kan juga memang bertahap ya dok ya. Gak bisa langsung jadi tergantung dari lemak dan wajahnya kita itu memang harus berapa kali treatment sampai akhirnya nanti dokter yang memutuskan udah gak usah treatment lagi, udah cukup gitu. Tapi kalau untuk dokter Rocky memang menyarankan aku 2-3 kali treatment kali ya dok ya supaya untuk hasilnya benar-benar maksimal. Jadi kan treatmentnya sebenarnya kan ada tadi saya bilang bisa buat lemak atau buat kencengin. Kalau buat yang gini, kalau yang cabi banget kita fokus dulu ke lemak yang kita bakar. After lemak yang dibakar berarti kan ada kayak kulit yang cukup lus di situ. Jadi makanya alat laser ini habis ngasih lemak kita juga bisa menggunakan buat si skin tighteningnya tadi. Jadi selain udah lemak yang dibakar kita baru bikin kencengin. Makanya biasa kalau yang cabi banget kita nggak sekali jalan tuh karena kan itu suatu dua hal yang berbeda ya. Jadi lemaknya kita hancurkan dulu baru kita ngomong di kulitnya. Ada pantangan nggak? Pantangan mungkin untuk saat ini nggak boleh makan dan minum karena lagi bulan puasa kayaknya. Nggak ada pantangan sih sejauh ini ya dok ya, fine-fine aja ya. Kalau ngomong mas tadi Anton yang dulu, ya pantangan karena lemak ya pasti dari makanan. Jadi kalau berat badan oke, stabil atau cenderung turun ya aman. Ini kalau jadi kan beda kalau treatment lain mungkin kita dapat kayak apa-apa. Kalau ini jadi benar-benar dari diri sendiri yang kita kerjain. After itu kalau kalian makanannya dijaga, berat badannya oke, dia bisa tahan lama banget. Treatmentnya bisa tahan 1-2 tahun juga masih oke. Makanan kayak apa dok ya? Makan banyak. Ya itu dia. Kayak sebelah, mie ayam, bakso. Jadi kalau makannya banyak otomatis kan berat badan naik. Dan itu ada beberapa orang kalau misalnya naik cuma 0,5 kilo, 1 kilo ada yang larinya ke pipi, nah itu repot kan. Makanya jadi kalau dari treatment ini pantangannya cuma makan banyak selama makan itu aman. Aku pantangannya makan semua banyak makanan sih yang terpantang karena memang lagi mencoba untuk menstabilkan berat badan. Jadi aku makannya defisit kalori aja. Diganti jadi harus ada takaran-takarannya, proteinnya, terus habis itu secara jam waktu makannya juga intermittent juga ngebantu, malam udah nggak makan, ada minum probiotik juga, terus habis itu banyak hal, capek deh. Tapi suka kegoda nggak sih mana pengen cuti gitu satu hari? Sering banyak banget kegoda, tapi ya mencoba untuk ya kita cuti seminggu sekali nggak apa-apa lah. Jangan terlalu diprosir banget. Sejauh ini dengan bentuk visitnya udah puas belum atau masih pengen lagi? Ini masih pengen, makanya saya datang ke sini ingin biar mengundang para awak media untuk tahu prosesnya kenapa mukanya jadi tambah lebih tirus karena saya melakukan treatment di Dermapro SF bersama Dr. Rocky melakukan treatment laser Aton terus habis itu kita ada HIFU juga untuk mengencangkan segala macam. Jadi tadi kalau operasi itu hidungnya nggak bisa gimana ya? Diginiin, nggak bisa dia, di bengkok-bengkokin tak bisa, dagu nggak bisa, apalagi mata ya kan, nggak tak ada. Oke, ada tambahan tak mungkin? Untuk tambahan saya rasa nggak. Jadi kalau buat kalian yang bingung misalnya lagi bikin cabi atau mungkin pengen hasilnya yang oke banget karena kan takut kalau misalnya lemak jadi kulitnya kendor segala macam bisa cobain deh laser atau di kulit di dalam apa. Ada pakai skincare juga nggak sih untuk melengkapi perawatan? Kalau pakai skincare atau segala macam, aku pasti ke dokter Rocky. Nanti dokter Rocky yang tinggal menyarankan ya treatmentnya apa, perawatannya seperti apa. Jadi aku mempercayakan semuanya memang lewat dari dokter Rocky dari dalam perawatan. Dokter Rocky ini dari mana sih kalau boleh tahu? Dari Eropa. Kita apa teknologinya ya? Ngomongnya kita dari Eropa teknologinya. Oke, jadi yang kita datangkan dari luar ya. Itu juga udah tersimpan untuk cukup lama kita datangkan itu makanya jadi kita juga udah lumayan aset lah ya dengan kita.